Halo guys, balik lagi bersama Garam dan Yeka. Jadi hari ini tuh adalah hari Sabtu, yang dimana hari Sabtu dan Minggu itu adalah jadwal kita bikin konten guys. Dan di sini tuh peralatan yang gua bawa di sini tuh ada nih kamera dalam tas sama speaker di sini guys. Ini tuh isinya speaker doang. Nah, jadi sisanya peralatan yang lainnya itu yang tripod atau apalah itu dibawa sama teman-teman kita yaitu si Hamdan gitu guys. Oke, jadi ini kita mau langsung berangkat aja ya. Oke guys, jadi hal yang pertama yang bakalan aku lewatin di sini tuh jadi jalanan yang rusak ya guys ya. Jadi perjuangan aku bikin konten itu gua ngelewatin jalan-jalan yang kayak begini. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita ke kamera belakangin aja ya. Nah, jadi ini dia guys jalan yang aku tempuh setiap hari. Setiap aku mau bikin konten ataupun pulang bikin konten, aku tuh selalu ngelewatin jalanan seperti ini guys. Ini tuh udah gak ada aspalnya lagi, kalian lihat sendiri. Dan ini tuh yang jalanan rusak kayak gini udah jaraknya itu sekitar 2 kilometeran kurang lebih ya. Gak tahu aku kalau pastinya, tapi aku tuh pokoknya setiap hari, hampir setiap hari sih aku ngelewatin jalanan kayak gini guys. Jadi kalian bayangin sendiri, ini tuh jalanannya emang nanjak banget sebenarnya. Cuma karena di videonya kayak gini aja, jadi kurang kelihatan nanjaknya gitu guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri, di sini tuh ada tanah-tanah kayak gini, aspalnya udah nggak ada, dan ini tuh licin banget, cok, gila. Apalagi kalau misalkan abis hujan. Jadi perjuangan aku bikin konten itu nggak mudah, apalagi perjalanannya itu yang sangat jauh sekali. Jadi dari rumah aku ke Pelabuhan Ratu itu tempat kita bikin konten itu sekitar 40 km. Bayangin 40 km, dan yang pertama yang harus aku lewati itu jalanan kayak gini, guys. Ini tuh sekitaran 2 kilometeran ya, guys ya, kita ngelewatin jalanan kayak gini. Ini tuh asli sih udah rusak parah, soalnya aspalnya aja udah nggak ada, ini tuh sisa bebatuannya doang, apalagi ada banyak tanah-tanah kayak gitu, apalagi kalau habis hujan, aduh parah sih. Nah guys, kalian lihat sendiri kondisi jalannya sangat becek sekali, soalnya ini tuh habis hujan dan sangat hancur sekali. Ini tuh licin banget pastinya guys. Noh, dan ini tuh tanjakan. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri kondisi jalannya, ini tuh sangat-sangat bagus. Kalian bisa lihat sendiri, aduh, ini tuh udah kayak sungai. Noh, kalian lihat sendiri sampai sono. Noh, udah kayak sungai anjir. Ini tuh kebetulan abis hujan, jadi kalian bisa lihat sendiri perjalanan aku bikin konten itu ngelewatin jalanan yang kayak gini, cok, gila gak tuh. Noh, itu motor aku, gila gak. Noh. Oke guys, sekarang itu kita ini udah ada di Baldes. Ini tuh tempat biasa kita ngonten ya guys ya. Ini tuh kita udah ada di parkiran. Nah, jadi ini dia tempat biasa kita ngonten. Nah, ini tuh kita ada di Baldes. Nah, kalian lihat sendiri, ini tuh enak banget tempatnya. Dan ini tuh, sorry ya, ini tuh agak kotor soalnya masih dalam perbaikan gitu ya guys ya tempatnya. Masih dalam perbaikan, loh. Masih berantakan. Dan di sini ini warung tempat kita nyantai nih. Halo Jel, aduh, ini ada Fitri nih guys. Nah, ini ada Bang Jel nih. Nah, ini tuh tempat biasa kita istirahat di sini, nungguin si artis lampu merah gitu ya di sini. Gimana, enak gak? Sekarang kita lihat-lihat aja dulu ya ke sini. Kayak bisa kalian lihat dulu pantainya kayak gimana. Ini tuh panas banget guys, aduh. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh pantainya enak banget. Tapi ini tuh karena pantainya lagi dalam masa perbaikan, jadi ini tuh banyak sampah. Nah, kalian lihat, banyak sampah karena masih dalam perbaikan gitu. Jadi belum sempat dibersihin gitu guys. Tapi ini agak sepi sih, soalnya masih siang, baru jam satuan. Enak banget kan. Aduh, coba tuh kalian deh kesini. Ini tuh di Pantai Baldes di Citepus, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, oke guys, ini dia nih si Hamdannya ini baru datang. Lama gua nunggu di sini. Nih orangnya nih si, ini tuh namanya bukan Hamdan sebenarnya guys, tapi Bogeng.
namanya Mogeng. Nah ini ada kameramen kita nih, si Babang Apro, si handsome. Ini tuh kita lagi istirahat dulu ya, sambil ini nunggu agak reda dulu panasnya. Nah guys, ini dia nih si Wakwau nih, tukang kuda yang suka ikutan joget sama kita nih. Ini baru datang dia. Dia soalnya suka nyamperin ke sini minta minum. Mana nih orangnya nih? Woi, ke dia tuh aku. Nah, ini dia guys mukanya. Muka-muka ngeselin. Oke guys, jadi ini tuh kita lagi nge-shoot nih. Kita lagi persiapan nih, nyiapin kamera, lagi nancepkeun. Nah, target kita tuh yang itu tuh. Ini tuh jauh banget, sekitar 100 meteran guys, karena ini pakai lensa jauh gitu, guys. Ih. Kata baru aku. Tuh nanya. Nah ini si Babang Hendrik si ganteng kalem nih. Mana kumisnya? Pasirnya kemakan gitu. Jadi kalau misalkan jadi ular pasir itu rata-rata ada pasir yang kemakan. Jadi pasir. Jadi gigi. Aduh. Jadi ulatnya kemakan nggak? Hah? Ulatnya kemakan nggak? Nggak. Ini desa Cina. Apa sih yang Nah begini guys kelakuan kita kalau misalkan nggak konten. Malu, ini tuh namanya geng bobrok jadi kayak gini semua. Kurang tarik bro. Oh,
Oke guys, jadi ini tuh udah pagi-pagi banget. Ini tuh jam 6:30. Jadi ini tuh kita udah sampai di tempat kita bikin konten selanjutnya guys. Jadi ini tuh di Lapang Canggihgar Pelabuhan Ratu ya guys ya. Di sini tuh udah ada teman-teman kita noh, ada si Hamdan, ada kameramen kita juga. Dan juga di sini tuh udah mulai rame, tapi belum terlalu rame banget karena itu masih pagi ya guys ya. Biasanya ramenya itu sekitar jam 7 sampai jam 10-an gitu. Dan ini tuh masih jam 6:30. Oke, sekarang kita lihat ke belakang ya. Nah, ini dia guys, Lapang Canggihgarnya. Ini tuh masih pagi tapi ini tuh udah rame banget. Lumayan rame ya. Dan di situ tuh itu yang merah-merah itu tuh ada yang biasa ibu-ibu senam. Jadi kita bakalan joget di situ juga ntar. Dan ini tuh ya beginilah kondisinya. Belum terlalu rame ini soalnya masih pagi. Baru 6:30. Biasanya ramenya itu jam 7 sampai jam 10 atau jam 9 gitu ramenya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini tuh masih dalam perbaikan sih, itunya belum selesai. Nah, ini dia guys, tempat biasa kita ngonten. Noh, kalian bisa lihat sendiri tempatnya enak banget. Noh, di sini tuh udah mulai rame. Noh, cuman di sini tuh banyaknya bocil-bocil, guys. Cici. Kalau mau minta foto kenalin dulu namanya. Jordan. Hey. Jordan. Yuk foto yuk. Generasi masa-masa kecil nih. Oke. Nih, tukang fotonya nih. Heh. Ya belum, lagi enggak. Mau ke mana, Bang? Hah? Mau ke mana? Senam dulu. Senam katanya. Oke. Mau ngikut senam katanya. Gue medoin ya. Inilah. Tuh. Oh, banyak orang. Senam jadi Hey. No.
Oh. Oke guys, ini teh kita habis bikin konten ya, baru selesai. Ya, nih, nah, ya. Ini juga si Hamda nih. Jadi kita tuh ini juga habis mindahin video. Terus udah beres lah, pokoknya tinggal pulang aja. Balik. Oke, okay, thank you. See you di next video ya. Bye-bye.